Keheningan pagi di RT 9 RW 3, Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, pecah. Hal ini dipicu kebakaran yang menimpa rumah milik Santoso, warga setempat sekitar pukul 6 pagi. Informasi yang diterima radar tulungagung.co.id, rumah yang terbakar tersebut merupakan bantuan bedah rumah tahun ini. Alhasil, si pemilik rumah hanya bisa merasakan berteduh dalam hitungan bulan, apalagi api meluluh lantakan seluruh bangunan yang memiliki luas 24 meter persegi itu. Bahkan, satu kambing milik pemilik rumah pun ikut terpanggang. Dikonfirmasi, Kasatpol PPK Stefanus Triadi Atmono membenarkan peristiwa ini. Menurut dia, kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Penyebab api diduga dari puntung rokok yang dibuang pemilik rumah. Diduga rokok itu belum sepenuhnya mati saat pemilik rumah hendak pergi mencari barang bekas. Namun, sayangnya warga sekitar tidak bisa membantu memadamkan api karena justru dilempari batu oleh pemilik rumah saat hendak memadamkan kobaran api. Menurut Triadi, pemilik rumah memang memiliki riwayat gangguan jiwa. Kontributor Raka Perdana, Alwi Rusli, melaporkan.